Dimulai dengan kesulitan hidup yang dialami oleh saya secara pribadi, ya. Saya yakin bahwa manusia terlahir membawa karmanya sendiri-sendiri. Ada yang mudah, ada yang sulit dalam mencapai tujuan hidupnya. Ada yang hidupnya penuh dengan kesedihan, ada pula yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk melakukan meditasi dan juga berpikir kira-kira apa yang perlu saya lakukan. Tentunya dengan bakat sebagai anak indigo, tidak mudah tetapi juga tidak terlalu sulit untuk bisa mendapatkan petunjuk. Karena sebelumnya saya juga tinggal di Bali. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah tentunya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, itu yang paling penting. Seberapa dekat kamu dengan Tuhan, seberapa kamu yakin bahwa tanpa adanya doa, tanpa adanya permintaan kita dan kedekatan kita dengan Tuhan, maka segala sesuatu hal akan menjadi sangat sulit. Lalu yang kedua, sedekah. Sedekah kepada manusia. Sedekah kepada fakir miskin, anak-anak terlantar, anak-anak yatim, tentunya itu semua orang juga sudah tahu. Namun yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah sedekah alam. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali manusia mendapatkan keuntungan, mendapatkan materi dari alam. Mungkin ada yang kerjanya jual beli tanah, mungkin ada yang kerjanya bercocok tanam. Tetapi apa yang sudah kita berikan kepada alam? Apa bentuk kita berterima kasih kepada alam? Akhirnya Furi memutuskan untuk melakukan ritual buang sial seperti melarung dan juga lepas burung pipit. Melarung itu adalah membuang rambut, ya. Membuang rambut ataupun pakaian yang sudah dipakai dengan dihantarkan sesaji atau hantaran ke laut. Tentunya kita membuang sesuatu yang buruk dalam diri kita, tidak seperti membuang sampah. Karena laut itu merupakan alam semesta yang harusnya diisi oleh sesuatu yang baik dan bersih. Oleh sebab itu, pada saat melarung, kita pun memberikan hantaran, memberikan koin, sehingga makhluk-makhluk yang ada di dasar laut pun bisa ikut merasakan kebaikan dari manusia yang melakukan buang sial. Lalu lepas burung pipit, ya, ke alam bebas. Melepaskan beban makhluk Tuhan dari dalam kurungan. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada manusia satupun yang senang dikurung. Semua manusia ingin bebas. Begitupun dengan makhluk-makhluk Tuhan seperti burung pipit misalnya. Dan ini tidak terlalu sulit, ya, karena banyak sekali orang-orang yang menjual burung pipit di luaran sana. Melepaskan beban makhluk Tuhan, maka saya yakin bahwa kita pun akan terbebas dari masalah atau kesulitan hidup. Ada yang sedang dalam masalah sengketa, perceraian, hutang pihutang. Dengan kita banyak bersedekah, baik kepada manusia maupun kepada alam, tentunya mereka pun akan memberikan doa, sehingga kesulitan kita sedikit demi sedikit akan bisa teratasi. Sebetulnya, kapan sih waktu yang pas untuk melakukan pelepasan burung pipit, ya? Memang ada tanggalan-tanggalan tertentu, ya. Ada hari-hari baik dalam melakukan ritual melarung, buang sial, ataupun lepas burung pipit. Tetapi apabila kalian merasa bahwa saat ini kalian betul-betul dihimpit dengan permasalahan yang berat dan ingin melepaskan beban, silahkan dilakukan. Berapa sih minimal? Minimalnya 7. Itu adalah angka dasar. Jadi di saat kalian memang sedang kesulitan keuangan dan tidak bisa membeli burung pipit terlalu banyak, yang paling penting dimulai dari angka 7, ya. Kenapa angka 7? Angka 7 itu artinya cukup. Minimal untuk makan, untuk sehari-hari, untuk rezeki, semuanya dalam kecukupan.
tentunya setelah 7 ini ada 8 dan ada 9. Ada juga 27, atau mungkin kalau kalian memang memiliki banyak rezeki, bisa juga melepaskan burung pipit 100 ekor. Semakin banyak, semakin baik ya. Tetapi minimalnya di angka 7, karena itu artinya adalah berkecukupan ya. Jadi itu yang bisa Furi sampaikan, ini merupakan pengalaman pribadinya Furi. Biasanya saya juga share di Instagram Furi Harun, di Instastory, tentang tanggalan-tanggalan baik untuk melakukan ritual melarung ataupun lepas burung pipit ya. Jadi manfaatnya apa? Manfaatnya yang saya rasakan secara pribadi, sedikit demi sedikit kesulitan itu akhirnya berganti dengan kemudahan. Kesedihan akhirnya diganti dengan kebahagiaan. Percaya atau tidak, dengan melepaskan beban makhluk-makhluk di alam semesta ini, maka beban kita pun sebagai manusia akan ikut terlepas, akan ikut hilang. Artinya semesta, kita manusia juga harus sama-sama bahu-membahu, membantu, sehingga kita pun kehidupan kedepannya akan jauh lebih baik. Jangan menjadi manusia yang egois, yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari alam, mendapatkan hasilnya saja, tanpa bersedekah kepada manusia lain ataupun bersedekah kepada alam. Sekian penjelasan dari Furi, semoga bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya, kenapa sih harus lepas burung pipit? Kenapa sih harus melarung? Karena sebagai makhluk hidup tentunya kita memiliki banyak sekali kesalahan, banyak sekali karma buruk, banyak sekali hal-hal negatif yang sudah pernah kita lakukan. Jadi kita pun membutuhkan bantuan semesta untuk membersihkan. Semoga semua makhluk berbahagia dan terima kasih untuk terus menyaksikan segmen-segmen di Furi Harun YouTube channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Kita akan ketemu lagi di segmen Lagi Viral selanjutnya. Oh iya, jangan lupa untuk membeli buku Ghost Diaries ya teman-teman. Ini sudah ada di Gramedia dan kalian juga bisa beli di Shopee ya. Harganya Rp90.000 saja ya. Ini jadi buat kalian yang ingin tahu kisah perjalanan Furi bersama tim dimensi lain, kalian bisa mendapatkan buku Ghost Diaries di Gramedia. Sampai ketemu lagi minggu depan.